hubungan AA Game dan Teh Nini kembali ramai diperbincangkan. Hal ini bermula dari postingan putra AA Game dan Teh Nini, Muhammad Ghazza Al-Ghazali. Lewat unggahan di akun Facebook Muhammad Ghazza Al-Ghazali, ia membongkar perlakuan AA Game pada Teh Nini. Ia menyebutkan, jika perlakuan AA Game selalu dibalas kesabaran oleh Teh Nini. AA Game sempat mengungkapkan rasa cintanya yang sangat besar pada Teh Nini lewat video yang tayang pada 6 Januari 2021 di YouTube TransTV Official. Sang Dai menyebutkan jika ia sudah didampingi Teh Nini selama 19 tahun. Bahkan, keduanya sudah dikaruniai 7 orang anak. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin, ungkap AA Game. Ia juga blak-blakan membantah tudingan publik yang menyebutnya bersikap zalim. AA Game mengaku 19 tahun menikah dengan Teh Nini membuatnya merasa jadi orang yang paling mencintai Teh Nini. AA zalim pada istri. Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya suaminya? Pada sok tahu, tandasnya. Sebagai informasi, AA Game dan Teh Nini menikah pada tahun 1988. Namun pada tahun 2006, AA Game mengumumkan jika dirinya melakukan poligami. Teh Nini dimadu dengan Alvarini Eridani atau yang lebih dikenal dengan Teh Rini. Hingga akhirnya pada Desember 2010, Teh Nini menggugat cerai AA Game. Baru pada Juni 2011, permintaan Teh Nini untuk berpisah dengan AA Game dikabulkan pengadilan agama. Namun keduanya akhirnya rujuk setahun setelah bercerai. Pada Maret 2012, AA Game dan Teh Nini menggelar resepsi pernikahan lagi. Sayangnya, keduanya kembali berpisah setelah 9 tahun bersama. AA Game kembali talak cerai Teh Nini pada Maret 2021.